Halo guys, tampil glamor. Ini harga baju, tas, dan sepatu yang Nagita pakai saat hadiri resepsi Aurel Atta. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan info terbaru dari kami. Kalau bicara soal fashion, istri Raffi Ahmad memang jagonya. Punya ratusan koleksi tas dan sepatu dari berbagai merek, membuat Nagita Slavina tak perlu pusing saat akan pergi kondangan. Baru-baru ini, Nagita Slavina diketahui hadir di acara resepsi pernikahan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar pada 3 April 2021 malam kemarin. Nampak cantik kenakan dress brokat bernuansa blue, ternyata baju mewah Nagita tersebut merupakan salah satu koleksi dari desainer kondang Bian. Untuk harga outfit tersebut dapat disesuaikan sesuai keinginan customer, tapi bisa dipastikan jika baju tersebut dibanderol dengan harga yang fantastis. Dalam memaksimalkan penampilannya, tak lupa Nagita Slavina tenteng tas mahal keluaran brand Dior berwarna grey metallic. Ia juga nampak kenakan sepatu kaca berhak tinggi keluaran brand Amina Muadi. Hal tersebut dapat dilihat dari postingan Instagram @fashion_nagitaslavina pada beberapa tahun yang lalu. Ternyata tas dan high heels yang dipakai Sultan Andara ini bukan koleksi terbarunya, melainkan koleksi lama dirinya. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like jika kalian suka, subscribe, komen, dan share ya. See you next video guys.